Alkisah, di sebuah kerajaan yang sangat kaya, raja dan ratu sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Tidak lama kemudian, penantian mereka membuahkan hasil. Ratu mengandung anak pertamanya. Namun, kebahagiaan itu terancam ketika sang ratu jatuh sakit. Tabib istana menyarankan kepada raja untuk mencari bunga rampion. Bunga itu merupakan satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan ratu. Karena sangat mencintai istrinya, raja pun berkelana mencari bunga rampion. Usahanya membuahkan hasil ketika raja bersama beberapa prajurit menemukan bunga rampion di dalam hutan seberang istana. Saat raja memetik bunga itu, seorang penyihir menahan amarahnya. Ternyata, bunga itu adalah bunga yang membuatnya bisa awet muda. 2 bulan kemudian, karena disembuhkan oleh bunga rampion, ratu melahirkan putri yang sangat cantik dengan rambut berwarna emas. Rambut itu mengandung khasiat serupa bunga rampion. Sebagai wujud syukur dan rasa sayangnya kepada sang putri, setiap hari kelahiran putri yang bernama Rapunzel itu, raja dan ratu akan menerbangkan lampion memenuhi kerajaan. Penyihir jahat yang semakin tampak tua, dia tidak bisa menunggu lebih lama. Tepat saat dini hari, penyihir menerobos masuk ke dalam istana dan menculik Rapunzel. Dia membawa putri cantik itu masuk ke dalam hutan. Di bagian hutan terdalam, ia menempatkan Rapunzel di sebuah menara sehingga tidak ada orang yang bisa menemukan gadis itu. Hanya dengan menyisir rambut, Rapunzel sambil menyanyikan sebuah lagu, sang penyihir bisa kembali tampak muda. Bertahun-tahun di istana, penyihir merawat Rapunzel seperti anaknya sendiri. Ia melarang Rapunzel meninggalkan menara dengan mengatakan bahwa dunia luar berbahaya. Semua rencana penyihir mulai kacau ketika seorang pencuri mahkota Rapunzel dari istana menyelinap masuk ke menara. Rapunzel menangkapnya dan berjanji akan membebaskan pencuri yang bernama Flynn itu jika ia bersedia menemani Rapunzel melihat lampion yang berterbangan saat ia ulang tahun. Flynn berhasil membawa Rapunzel ke istana. Di sana ia memberitahu Rapunzel bahwa lampion itu merupakan perayaan ulang tahun putri kerajaan yang hilang. Namun, tidak berapa lama, penyihir menemukan mereka dan menjebak Flynn agar dia terlihat hanya memanfaatkan Rapunzel untuk membebaskan diri dan kembali mencuri. Rapunzel sempat terhasut dan kembali ke menara. Namun, tidak berapa lama, ia menyadari bahwa ibunya adalah penyihir yang berbohong dan dirinya sendiri adalah putri yang hilang. Ketika Flynn berhasil kabur dari jebakan penyihir, ia segera mendatangi menara untuk menyelamatkan Rapunzel. Namun malang, penyihir terlebih dahulu menusuk Flynn. Rapunzel yang tidak ingin Flynn meninggalkannya segera menyembuhkan Flynn dan memohon kepada penyihir untuk mengizinkan ia menyelamatkan Flynn. Karena setelah itu, dia akan bertahan untuk hidup di menara. Penyihir menyetujui hal itu. Rapunzel pun menyanyikan lagu yang bisa menyalakan rambutnya untuk menyembuhkan Flynn. Setelah sadarkan diri, Flynn segera memotong rambut Rapunzel. Rambut keemasan itu pun kehilangan keajaibannya sehingga berubah menjadi warna coklat. Penyihir yang marah segera kembali menyerang Flynn. Namun pada akhirnya ia terpeleset dan terjatuh dari menara. Pada akhirnya, Rapunzel kembali ke istana dan ia menikah dengan Flynn.